paprika merah. Aku lebih kuat. Tidak, aku yang lebih kuat. Aku yang lebih kuat. Koko. Ayah, siapa yang paling kuat di hutan? Tentu saja ayah yang paling kuat. Apa bisa mengalahkan belalang sembah? Belalang sembah itu lemah. Wah, sembunyi. Di mana mereka? Ayah. Ayah, apa itu? Hari ini ayah merasa tidak sehat. Apa maksud ayah? Ayah menemukannya. Kalau makan ini, belalang sembah tidak akan jadi masalah. Apa itu? Ini paprika. Apa benar-benar membuat ayah kuat? Tentu saja, cobalah. Kena kau. Kalau makan ini, kau akan kuat. Belalang sembah tidak akan jadi masalah. Apa itu? Ini bawang putih. Ayah pasti mau mempermainkanku lagi. Tidak, kali ini ayah sungguh-sungguh. Bagaimana? Apa kau merasa sangat kuat sekarang? Ayah menipuku lagi. Aku benci. Maaf. Papi, kau di mana? Papi? Papi? Teman-teman, apa kalian melihat Papi? Tidak. Pa. Popo, apa kau melihat Papi? Papa. Apa kalian berdua melihat Papi? Tidak lihat. Papi. Kemana perginya Papi? Papi, kau di sini. Papi. Bukan Papi. Ini kan paprika. Papi, maafkan ayah. Seharusnya aku tidak memberinya paprika. Pedas. Ayo maju, aku tidak takut. Ayo maju. Itu belalang sembah. Kena kau sekarang. Takut. Pergilah. Ayah. Ayah. Makan kau sekarang. Ayah, awas. Aku tidak tahan bau. Dia pergi. Ayah sudah mengalahkan belalang sembah. Ayahku ini memang hebat. Aku bangga sama ayah. Iya, tentu saja. Paprika, pergi sana. Kenapa? Paprika. Ini ayah. Aku tidak mau. Pada zaman dahulu, ayah bertemu seekor babi liar di hutan. Tapi ayah menemukan bawang putih di depan ayah. Ketika ayah makan, ayah menjadi sangat kuat sehingga bisa melemparkan babi itu ke udara dengan sekali pukul.
Bagaimana menurutmu? Ayah mengalahkan belalang sembah. Ayah bisa mengalahkannya. Papi, apa kau akan menjadi berani seperti ayahmu?